Ini saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kami senang sekali ada kesempatan kami berkumpul hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Nuwanoro. Nirbogare yo kenaku wa ke korame. Abu nini kilomare wenakale. Irando greji mengko ambiko pe an ambia kengo ene. Ime kuwa ke kota nuku wa yaitu Kristus pengala wa yo kirayo. Wa. Nah, sebelum kami buka Alkitab, saya ada dua hal yang sama cerita. Pada waktu kami belajar bahasa Indonesia di kota Bandung, dulu sudah lama, ada yang sudah kami tidak ingat lagi, tapi kami baca buku cerita dongeng. Ada dongeng dari Indonesia, khususnya satu yang saya ingat ada mengapa tidak ada harimau di Kalimantan. Tapi ada yang baru juga dari sini. Sejak itu, satu, kalau orang asing makan pedas cukup banyak, cepat jadi lancar bahasa Indonesia. Dan di sini kalau ada orang yang makan obi dengan muam, cepat jadi lancar bahasa Lani. Itu dua cerita itu saja. Ada satu hal lagi yang saya mau ucapkan dulu. Ada masalah beberapa tahun yang lalu, karena kami tidak hadir, kami tidak datang ke Tiom, walaupun ada rencana begitu. Tentu kami ini Papua Bogora Garut, sampai Sentani, ini Onggui Bogora. Dan di Tiom baga rencana itu ando ninom Tiom ime. Rapat-rapat ekolo kara ombak kora. Kuih indikam sentani nen. Ini yuk nirakwe lukanet. Kara kai tiom nukai kenok. Akan jadi kekacauan lagi. Ada mungkin ada orang yang dibunuh. Dan kami takut di sentani. Karena kami tidak mahu orang di Tiom dibunuh. Dan orang yang katakan itu kepada kami, dia juga bilang, lebih baik engkau pulang terus. Dan karena kami takut kalau di sini ada kekacauan, kami pulang terus. Karena mereka suruh kami pulang saja. Itu sebabnya kami tidak masuk di sini pada saat itu. Dan karena itu kami senang dan kami minta maaf supaya kami tidak bisa hadir, walaupun kami keluarkan cukup banyak uang untuk penerbangan ke sini pulang lagi. Dan kami mau ucapkan minta maaf. Kami juga mau minta ampuni dari saudara-saudara dari Tiom. Terima kasih. Hanya begitu saja. Kalau mau cari dari Alkitab hari ini, Alkitab ada bacaan dari 11 sampai 23. Bacaan ini tentang Yesus Kristus. Kalau kami baca di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kami baca Allah puri yawin diawi mengerat lombok tahun. Kritut ebe negin nit arit me. Ninanabak wakti arari.
de yikwe yikwe inde kwe ala munde nago ti an banare me yimende ke nime ka bokare are tebena ka an ban ti na ka lago wa kan dok kam bnu nago mangam nen ando ga are ini ka go me perega dan dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus adalah kepala gereja. Artinya Yesus Kristus adalah kepala gereja. Saya pikir ini penting. Dan kami harus mengerti. Bahwa tidak ada orang lain dengan kuasa lebih kuat daripada yang lebih tinggi daripada Yesus dalam gereja. Dan kami harus menghormati bahwa Yesus ada kepala gereja. Kalau ada pemimpin gereja yang keluarkan satu peraturan baru, kami harus tahu, kami harus mengerti bahwa pertaruhan ini ada yang Yesus Kristus akan mau. Ada sesuai dengan pikiran Yesus. Dan Yesus akan senang hati dengan peraturan itu. Karena pemimpin gereja, mereka harus ingin bahwa mereka duduk di bawah Yesus Kristus. Mereka tidak bisa ganti Yesus. Yesus mondok. Ini kepala mendek menerayari doa. Dan apa yang kami buat dalam gereja, khusus gereja Baptis, kami harus tahu bahwa apa yang kami buat di dalam gereja sesuai dengan apa kami mengajar di Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Kami harus sesuaikan dengan itu semuanya. Dan waktu kami kumpul untuk bicarakan beberapa hal, sebelumnya kami harus doa terus supaya kami tahu apa yang Yesus mau, apa yang Kristus mau, apa yang sama dengan Alkitab. Dan waktu kami ada misalnya pemilu dalam gereja, kami harus setuju bahwa apa yang kami katakan ada yang akan menyenangkan hati Yesus Kristus. Nah, saya tahu bahwa kalau duduk di sini sudah muandi menerai kue anwene ambil buluk bang menerai. Satu lagi ayat pasal 22, saya coba cari ini dalam bahasa Indonesia juga. Ayat kami baca di ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Lalu ini perkembangan. Kritu nen mukirin ala enga no mungguin naga embar mengi. Ala nen cara napri nake le nak lawanet. Malo ke kat lega bel mare. Munggu tak me. Ano ne kino bapi nane gin lego. Inuk yukirau wakanduk. Arebe abare aga nage. Nirake kambegar nubo baga lambu nubo pina negara. Akhirnya Yesus sudah lama ada sama dengan Allah waktu ciptakan semua yang ada di sini. Nanti dia dilahirkan. Pada akhirnya untuk kami yang penting sekali adalah Yesus sudah disalibkan untuk kami.
supaya kami bisa diselamatkan, supaya kami bisa diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Ate binawati yetut ni da pokane randu ti maloke ko nogora nogora nogo nogora kwe aje tut arongo alik peregara ate no bani me kambegara gari ate no bani me kambegara nongo mendo nina maluk nogo lega rego pura eregara ne tiambagani we keselamatan epinani ginare do yaitu nina ke kambai garao. Ini penting, yang penting untuk kami. Karena itu kami bisa diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati di atas salib itu, kami tidak boleh diselamatkan. Dan itu apa ya? Ada kejadian yang luar biasa. Kami semua sedih waktu seorang dibunuh. Tapi waktu Yesus dibunuh di atas salib itu untuk kehidupan kami, supaya kami akan terima keselamatan dan akan terima hidup yang kekal. Dalam bacaan Kolose itu ada, saya pikir hanya saya pilih tiga hal saja. Mungkin ada lagi, nanti waktu di rumah bisa baca sendiri tentang Yesus Kristus. Tapi kami harus mengajar terus tentang Yesus Kristus dan apa yang Dia mau di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudari. Anwena yoga na iyo pira gara nago tiare do kwe an yoga na tiala indagai baka iyo pira gara kwe o ma ni me waga let me lani wene ambi ko baga ni etna kiare do ambi suru lamas kami di pakai bahasa sini juga kami suru lupa bahasa Indonesia banyak dan waktu kami di sini kami harus coba latih lagi supaya jadi lebih lanjut. Kami harus terima firman Allah dengan penuh hati supaya kami akan menjadi anak Allah yang benar-benar mengikut Dia setiap hari, setiap jam, setiap minggu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sudah mengerti sedikit lagi tentang Yesus Kristus. Kami menyembah Dia. Kami mau memberi hati kami kepada Dia, karena Dia ada luar biasa. Yang Maha Esa. Dan kami terima kasih karena Yesus sudah datang ke bumi ini dan disalibkan supaya kami bisa hidup dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami terima kasih juga semua orang yang berkumpul hari ini. Memberkati mereka semua walau mereka duduk di depan dan di sinar matahari ini. Berkatilah mereka sekarang di rumahnya, di pekerjaannya, dan semuanya. Sampai kami akan bertemu lagi di mana-mana saja. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.